Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dah lama sangat Beto tak buat video reaction. So, dalam video ni kita comeback balik untuk mereact video-video yang sekarang tengah trend ataupun tengah menjadi hot topic dan juga menjadi bualan netizen-netizen. So, dalam video kali ni, kita nak react satu video yang mana adalah video founder ataupun owner kepada kek Mamasab. Rasanya orang-orang yang pecinta kek ni banyaklah kenal siapa Mamasab ni. Kek dia, aku pun pernah makan juga kek tu. So, ada juga yang tak tahu kek Mamasab ni setelah viral video ni dan juga menjadi topik hangat netizen-netizen yang menyebabkan diorang pun daripada tak tahu jadi tahu apa tu Mamasab. So, apa yang melibatkan dengan founder Mamasab ni sehingga menjadi kontroversi? Kita lihat dulu video yang kontroversi tu, guys. Suka tak suka, Tuhan juga adalah benda yang tak nampak. Tuhan juga adalah benda yang halus, tak nampak. Sebab dia bukan fizikal, benda tak nampak. So, sebab tu kenapa kena belajar ilmu ni banyak, sebab orang yang tak boleh nak kenal dengan Tuhan. Sebab Tuhan juga adalah makhluk halus, makhluk yang you tak nampak. Tak boleh pegang, tak boleh dinim, tapi you boleh merasai. So, itu dia geng, video ringkasan berkenaan tentang founder Mamasab yang seolah-olahnya menyamakan dengan kuasa Tuhan ni ataupun Tuhan ni dengan makhluk halus. Dan rata-rata ramai netizen yang tidak bersetuju dengan apa yang dilontarkan pendapat oleh owner Mamasab ni, sehingga ada mendapat perhatian daripada Mufti Perlis sendiri yang mengatakan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh owner Mamasab ni boleh dijadikan hukum, boleh terkeluar daripada agama, guys. Dan juga diminta bertaubat dengan serta-merta dengan kenyataan yang dinyatakan, yang diberikan, seolah-olahnya menyamakan makhluk halus ni dengan Tuhan. Memang tak samalah. Kalau ikut pendapat Beto sendiri, kita tahu Tuhan Allah SWT ni adalah satu zat yang sangat agung, yang tidak boleh disamakan dengan makhluk-makhluk lain. Kalau kita sebagai orang Melayu ataupun fahaman kita, makhluk halus ni dia seumpamanya makhluk-makhluk gaib, memang yang kita tak nampak, seperti jin, syaitan, bunian dan sebagainya yang berkaitan dengan jin lah. Tapi bila kau menyamakan kuasa Tuhan ataupun Tuhan ni dengan makhluk gaib, itu adalah salah satu, aku boleh katakan, sangat bercanggah dengan apa yang kita faham sebenarnya. Dan poin yang kedua, aku boleh katakan bila kita bertutur ataupun berbicara mengenai apa-apa yang bukan subjek yang kita betul-betul tahu, aku rasa better baik kita berdiam diri ataupun jangan bercakap dengan benda-benda yang kita tak tahu, kita tak arif tentang tu. Mungkin owner co-founder Mamasab ni lebih arif tentang dunia perniagaan seumpamanya. Aku rasa mungkin topik-topik yang macam tu mungkin topik yang lebih sesuai dengan apa kerjaya dia sebagai seorang peniaga dan usahawan kek yang boleh aku kata sangat terkenal juga, kek Mamasab ni. Dan bila seorang yang sangat terkenal dan juga dikenali dengan produk yang sangat, aku rasa memang bagus lah, produk Bumi Putra kan, keluarkan kek yang jenis yang macam tu yang mendapat sambutan, bila mengeluarkan kenyataan yang sebegini adalah kurang manis sebenarnya bagi aku. Dan Mufti Perlis sendiri pun dah bagi kenyataan, aku jadi macam sangat terkejut lah. Sebab kita ni bukannya ilmuwan agama yang sangat cerdik pandai nak berbicara tentang agama, hukum akam agama dan sebagainya. Aku rasa benda ni kita tak payah nak sentuh bab-bab yang melibatkan agama bila kita rasa kita ni cetek dalam ilmu agama. Walaupun kita semua tahu, tapi tak semuanya yang kita tahu. Kita masih perlu lagi guru untuk belajar, dan kita perlu seseorang yang lebih pandai dalam ilmu agama ni untuk kita rujuk.
So sebelum apa kita nak cakap tu, lebih baik kita rujuk dengan orang yang lebih arif. Itulah adalah cara jalan yang lebih bagus sebenarnya yang Beto rasakan. So bila jadi macam ni, ramailah yang kecam dan mungkin ada juga yang akan boycott produk tu. Tapi yalah, tak ada apa-apa kenyataan lagi. So far aku tak nampak apa-apa kenyataan feedback daripada owner Mamasab ni tentang isu tu. Tapi benda ni dah menjadi sangat viral dan menjadi buah mulut netizen-netizen dekat luar sana. Mungkin korang ada pandangan korang tersendiri tentang isu ni. Mungkin drop komen kat bawah, Beto akan baca satu persatu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten reaction ni, sila give a like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan yang paling penting, membantu perkembangan di channel dengan tekan button subscribe kat bawah tu, percuma je. Dan klik butang loceng untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.